Okay, so hi dan assalamualaikum. So hari ni saya nak bercerita tentang kes penculikan Elizabeth Smart. Mesti korang tak kenal kan siapa tu? So Elizabeth ni ialah seorang budak perempuan yang berumur 14 tahun pada tahun 2002. So sekarang ni dia dah umur 32 tahun. Tapi pada umur 14, dia telah diculik oleh Brian, David, Michelle dan Wanda Barzee. Brian ni, dia culik Elizabeth bukan untuk dijadikan tebusan, bukan untuk dibunuh, tapi dia culik untuk dijadikan isteri kedua. Isteri pertama dia adalah Wanda Barzee. Brian, dia pergi ke rumah Elizabeth, masuk ke bilik Elizabeth and dia ugut Elizabeth, letak pisau dekat dekat leher and dia cakap yang dia akan bunuh satu keluarga Elizabeth kalau Elizabeth tak ikut dia pergi ke hutan. Adik Elizabeth pada masa tu sebab Elizabeth, jadi Elizabeth tak nak dia kena bunuh. So Elizabeth bangun dari katil and dia ambil selepar and dia pergi ke hutan bersama Brian dengan perasaan sangat-sangat takut. Sampai ke hutan, dia jumpa dengan Wanda Barzee, isteri pertama Brian, David, Michelle. And Wanda ni mestilah dia tak suka ada perempuan lain kan. And Brian ni pergi bawa pula, cakap yang tu isteri kedua dia. Selama 9 bulan dia kena culik. And selama 9 bulan tu lah dia kena apa tu, kelab berlapar. Dia mesti minum air arak dan dia dirogol sebab dia isteri kedua Brian. Untuk bekalan minuman dia mesti pergi ke sungai bersama penculik dia. And diorang ambil air sungai tu, tapi sungai tu jauh. Diorang kena mesti naik turun bukit. Brian mesti pergi ke bandar and dia mencuri di makanan untuk bagi dengan si isteri dia dan bagi dengan Elizabeth. Tapi dia ambil makanan tu bukan makanan yang mengenyangkan, bukan nasi, bukan mie, tapi dia pergi ambil keropok-keropok untuk bertahan selama beberapa bulan. So memang agak kelaparan lah. Kenapa Elizabeth ni tak lari daripada pencuri tu? Kenapa dia tak lari je? Elizabeth ni kaki dia kena ikat dengan tali. Tali tu dililit dekat pokok. Pokok tu ada mangga tersendirilah. So kunci tu dipegang oleh Brian. Elizabeth pernah cuba untuk membuka kunci tu tapi tak dapat. Yang kedua, Elizabeth ni dia seorang perempuan. Dia tak boleh lawan lelaki. And Wanda tu juga menyebelahi Brian ni tadi. So memang tak ada peluang nak menang lah lawan kan. Yang ketiga, sebab dia berlapar, kelaparan and dia tak ada tenaga nak lawan kan. Cakap pasal Brian kan, korang tak rasa ke dia pelik? Brian ni, dia seorang lelaki biasa. Tapi dia fikir yang dia seorang Jesus atau dikelar sebagai Nabi Isa dalam Islam. Lepas tu dia fikir dia mesti merahmati makanan, dia boleh ada isteri yang banyak-banyak, tapi dalam agama Kristian tak boleh. Yang ketiga, dia dapat dengar nasihat dari Tuhan. Okay, so kita skipkan cerita ni, skip sampai ending dia. So Elizabeth ni dengan penculik dia pergi ke pasar raya untuk mencuri makanan, bukan untuk membeli, mencuri. Sampai je dia keluar dari pasar raya tu, dia betul dikepung oleh kereta polis banyak-banyak. So polis tu dia ada tanya Elizabeth, tapi dia tak nak jawab sebab dia trauma dah kan, kena urut setiap hari selama 9 bulan. So akhir-akhir dia betul cakap yang dia tu Elizabeth and dia dibawa ke balai polis. Lepas tu dia kena check up sebab dia dah dirogol kan. Luckily dia tak mengandung sebab dia belum datang head time tu. Lastly dia berjumpa dengan family dia. And if korang nak tengok cerita ni, korang boleh pergi ke YouTube and search I Am Elizabeth Smart dekat channel Lifetime Asia. Bye bye.